Ketemu lagi dengan channel Sugeng Papuan, YouTuber Recet. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel YouTube-nya Sugeng Papuan, YouTuber Recet. Yang recetnya sudah mencapai level maksimal. Oke, ini aku lagi on the way, perjalanan menuju ke barat untuk mencari spare part motor Ninja 2 tak yang SS. Jadi ada spare part yang kurang untuk kembali menjadi SS yang original gitu, maksudnya yang enggak ini loh, yang enggak apa namanya itu yang enggak modifikasian terlalu berlebihan gitu. Kayak kontes kemarin itu karena motornya ini itu Ninja SS spek kontes gitu loh. Jadi sekarang mau dikembalikan lagi jadi Ninja SS yang original standar gitu loh, maksudnya dikembalikan ke Ninja SS standar. Jadi ini sekarang itu prosesnya udah 80%, 80-90% lah, tinggal kurang sedikit lagi part-part yang tinggal perintilan kecil-kecil gitu loh. Jadi penuh perjuangan ya untuk bikin kembali menjadi standar itu. Wuh, dalak nih. Lamongan emang. Ini jadi perjalanan dari Gresik ke Lamongan. Pucuk. Bismillah, semoga aman. Oh, Scoopy baru. Ya sih. Oke. Waduh, oke, jadi ini lokasinya udah deket, cuman perjuangannya itu loh. Susah payah nyampe sini, jauhnya minta ampun. Ini
sebelum kalau dari Gresik ini. Kalau aku kan tadi dari Lamongan, dijemput sama ayah Mustafa. Ayah kan. Diklong. Aduh. Jadi ini lokasinya jauh. Jauh banget lokasinya ini. Wah. Perjuangan panjang untuk mencapai lokasi di sini. Wah, parah. Mak-mak Fatayat. Mak-mak Fatayat. Wurah kena. Masa iki? Duduk. Ayo bos, kok masih lama tak ini? Mbak Google lagi piye Mbak Google? Setelah 1 kilo ini kemana? Oh, ke kampung itu kayaknya. Waduh. Oke, saya akan belok kiri. Ini dikasih tahu sama Mbak Google-nya untuk belok kiri. Belok kiri. Oh, ini belok kiri. Belok kiri, aku mau belok kiri omahe wong berarti. Setelah belok kiri lagi. Mana? Di mana lokasinya? Aduh. Nyet, ini nyet, lokasinya nyet. Belok kiri. Hah? Belok kiri. Mau rek, mau sak rek ya, Cik Udian pisan rek. Orang kok belok kanan. Kayak aneh ya. Arek gue Cik Udian pisan nyet. Endi? Oh, iku apa? Padahnya cek udian karo. Geng. Oke, kita cek dan nyampe lokasi.
Oke, balik lagi. Udah dapet barang-barang yang dibutuhkan, spare part-spare part perintilan yang dibutuhkan untuk melengkapi semakin gagahnya tubuh si SS piningit, jarinya masih piningit. Iya nyet, itu mbok kayak no stikeran ngono dah. Stiker ninja SS piningit wingi. Tak pesen ae. Ya ndek 18 kan lho pesen. Aku mbek pesen stiker YouTube yo. Oke, jadi ini udah perjalanan pulang. Sudah mendapatkan apa yang sudah dicari-cari. Jadi untuk motornya itu udah hampir satu bulan lebih lah ya, kemungkinan 2 bulan kurang. Restorasinya itu loh, apa namanya, untuk peremajaan kembali. Loh, kok peremajaan? Yang arahnya apa? Apa sih nyebutnya itu? Distandarkan lagi itu loh, restorasi apa gimana? Yang awalnya dulu motornya speknya itu spek untuk spek kontes gitu ya, spek motor modifikasi spek kontes, tapi yang masih bisa dipakai jalan raya. Cuman ya tetaplah gitu, nggak worth it lah untuk jalan raya lah, karena udah ceper. Walaupun masih bisa buat boncengan, tapi kan udah ceper, terus nggak ada aksesoris, apa namanya, perlengkapan untuk spion dan lain-lain. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga nanti Ninja SS-nya segera jadi gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Lagi-lagi terima kasih buat semuanya. Wah, kan kok ngono? Tuh, nggak jadi belok, kampret. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak jibret.